Partai Perindo membenarkan bahwa dua orang dari partainya akan menjadi wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Keduanya adalah Ketua Harian Perindo Muhammad Zainul Majdi atau yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo. Masuknya nama Angela ini sudah dikonfirmasi oleh salah satu wakil ketua TPN Ganjar, yakni Andika Perkasa. Saat itu Andika menyebut bahwa wakil ketua TPN Ganjar Pranowo akan memiliki unsur anak muda, yakni putri dari Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo. Nama Angela juga disebut sudah masuk dalam daftar sejak rapat pertama antara para ketua umum partai politik pengusung Ganjar. Sedangkan ketua pemenangan Ganjar diisi oleh Arsyad Rashid, yang juga merupakan ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Ganjar sendiri didukung oleh sejumlah partai diantaranya PDIP, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura untuk maju di Pilpres 2024.